Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu. Kali ini gue bakal nge-review Vespa GTS 170cc. Kayak gimana kelanjutannya, langsung aja kita cek ya. Nah ini dia motornya, Vespa GTS 170cc. Motor ini sudah banyak perubahan di bagian bodi dan kaki-kaki, terutama di bagian mesin. Langsung aja kita cek satu-satu ya. Motor ini untuk warna aslinya yaitu berwarna hitam metalik. Full body motor ini sudah di-repaint berwarna hijau tua. Sekarang kita cek di bagian depan motor ini terdapat apa aja. Bisa dilihat di bagian lampunya dia membulat ya. Ciri khas Vespa, sangat klasik sekali ya. Kita coba nyalain lampu depan ini kayak gimana. Terdapat logo Piaggio. Sekarang kita cek di bagian lampu sennya. Terdapat perubahan di lampu sen, sudah custom. Lampu sennya sudah custom berwarna merah. Sangat keren sekali. Bisa dilihat di bagian spakbor motor ini sangat klasik dan ciri khas Vespa sekali. Kita cek di bagian kaki-kaki depan motor ini. Velg depan terdapat perubahan yaitu copotan dari Vespa seri 946. Berwarna abu-abu tua dan hijau tua. Bagian suspensi bawaan pabrik dia sudah berwarna merah untuk Vespa GTS ini. Bagian suspensi depan motor ini single arm with helical spring and single hydraulic shock absorber. Aftermarket Zelioni, bagian pengereman disc brake. Kita lihat di bagian bannya, bagian ban ini sudah diganti bermerek Sport Zivo FDR. Bisa dilihat di bagian stang motor ini sudah dilakukan perubahan custom drop head. Kita cek di bagian speedometer motor ini masih analog,
Bisa dilihat di bagian sisi paling kiri yaitu terdapat indikator mesin, bagian atasnya terdapat indikator oli, indikator sen kiri kanan, indikator lampu jauh lampu dekat, bagian tengah yaitu terdapat tampilan untuk speedometernya, RPM dalam berkendara, bagian sisi kanan indikator bensin, logo Vespa. Sekarang kita cek di bagian kanan motor ini terdapat apa aja. Terdapat tuas gas. Tuas gasnya sudah dilakukan perubahan aftermarket merek Zelioni. Tuas rem depan. Bagian tuas rem depan juga sudah dilakukan perubahan menggunakan Zelioni. Kaca spion. Di sini terdapat tombol untuk pengaktifan lampu dan di bawahnya yaitu tombol start engine. Sekarang kita cek di bagian kiri motor ini. Bagian tuas kiri terdapat perubahan menggunakan aftermarket merek Zelioni. Bagian tuas rem belakang juga sudah menggunakan Zelioni. Terdapat untuk pengaturan lampu jauh lampu dekat, sen kiri kanan. Di bawahnya lagi terdapat tombol klakson. Bagian tengah motor ini terdapat perubahan di bagian sisi kiri motor ini. Informasi voltage. Bagian kanannya terdapat charger berkapasitas 5 volt. Terdapat tombol untuk membuka jok. Terdapat gantungan. Bisa dilihat di bagian kunci motor ini terdapat off, on, ignition, dan lock. Motor ini mempunyai bagasi depan. Cara membukanya dengan menekannya saja. Menekan kunci, maka bagasi ini akan terbuka. Kita tekan saja ya. Dia akan terbuka. Bisa dilihat di sini tampilan untuk bagasi motor ini cukup memadai. Cara menutupnya dengan cara menekannya saja. Maka dia akan tertutup. Sekarang kita coba buka jok utama motor ini dengan cara menekan tombol ini. Maka dia akan terbuka. Cukup lebar dan luas tangki bensin motor ini. Bertuliskan gasolin. Untuk kapasitas tangki bensin motor ini yaitu 9 liter. Sekarang kita coba tutup jok motor ini dengan cara menekannya saja. Maka dia akan tertutup. Footstep motor ini bisa dilihat sangat lebar dan sangat luas sekali. Untuk pijakan kaki motor ini sangat luas dan lebar. Nyaman sekali. Sudah menggunakan kulit bermerek Embedtech, full Embedtech di bagian jok kulitnya. Bermerek Embedtech Carrera. Ini terdapat footstep. Di bagian sisi kanan ini bisa dilihat di sini tampilan bodinya. Untuk Vespa GTS dia lebar dan besar ya. Di bagian bodi motor ini ventilasi udara. Sekarang kita cek di bagian belakang motor ini, di bagian sen lampu belakang dia juga sudah custom. Bisa dilihat di sini sangat keren sekali. Di bagian stop lampnya original berwarna merah. Sekarang kita cek di bagian lampu belakangnya kalau nyala kayak gimana. Kita cek di bagian knalpot motor ini. Bagian knalpot sudah custom atau sudah dilakukan perubahan. Bagian oli, bagian armnya, dia sangat kokoh sekali. Kita cek di bagian velg belakang, original. Ukuran ban motor ini 130/70, Sport Zevo FDR. Di sini tampilan untuk mesin motor ini. Untuk mesin originalnya yaitu single silinder 4 stroke, 154 cc, electronic injection 8,7 kW, tenaga maksimal 7500 rpm, torsi maksimal 12 Nm atau 5000 rpm, sistem transmisi automatic, CVT continuous variable transmission. Bagian CVT motor ini sudah terdapat perubahan. Kapas kopling dibubut, roller menggunakan PCX, rumah puli dikerok sekian derajat, fan belt aftermarket Kawahara, per torsi PCX, per kecil kampas kopling Kawahara, mesin up 170 cc, custom piston, piggyback Equitage.
Sekarang kita coba nyalain motor ini kayak gimana suaranya. Kuncinya kita onin aja. Apabila sudah menyala, kita langsung start engine. Review dari gue, bila suka sama video ini bisa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share video ini ya.